kekesalan Natasha Wilona pada Verrel Bramastra yang bocorkan rahasia, Boy William pun jadi sasaran. Satu rahasia terkait asmara aktor Verrel Bramastra dan aktris Natasha Wilona belum lama ini bocor. Rupanya, bocornya rahasia itu gara-gara ulah Boy William kala berbincang dengan Verrel Bramastra. Rahasia yang bocor itu adalah soal Verrel Bramastra nembak Natasha Wilona dulu. Adanya momen itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu YouTube Boy William. Namun rupanya konten tersebut justru membuat Natasha Wilona kesal, pasalnya sang mantan pacar mengungkap kenangan masa lalu mereka untuk dijadikan konten. Natasha Wilona pun segera mengomeli Verrel Bramastra dalam vlognya. Melalui video call, Natasha Wilona pun memarahi sang mantan dan Boy William, "Aku ngelihat konten kamu sama Boy. Kamu ya bener-bener ya, sempat-sempatnya konten sama Boy William terus ngomonginnya aku. Itu Boy William juga enggak kapok-kapok, dia sering banget masukin nama aku di perkontenan dia, itu anak untung baik," protes Wilona. Mendengar omelan Natasha Wilona, Verrel Bramastra pun mencoba mengalihkan pembicaraan. "Emang, kita harus balas dendam ke dia, karena nama aku juga sering dipakai di konten dia," ujar Verrel Bramastra. Seperti diketahui, tak sedikit fans yang berharap Natasha Wilona dan putra Vena Melinda itu berjodoh. Nah, beberapa waktu lalu, Verrel Bramastra menceritakan kenangan dirinya nembak Natasha Wilona kepada Boy William. Dia mengenang momen saat menyatakan cinta pada mantan kekasihnya itu. Pria 26 tahun ini pun menceritakan momen romantis saat ia menembak Natasha Wilona. Saat mengingatnya, Verrel justru merasa geli. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Boy William itu, Verrel Bramastra juga mengaku geli dengan gaya pacarannya dulu. "Gue geli sih, kenapa gue konyol banget," kata Verrel Bramastra. Dia bercerita jika momen itu terjadi saat mereka selesai syuting. "Jadi pulang syuting nih, kita kan punya base camp. Terus pas kelar syuting gue ajak Wilona ke sana, balkon," cerita Verrel. Rupanya, Verrel sudah menceritakan kejutan romantis untuk menyatakan cintanya pada Wilona. "Dan di sana tuh gue udah siapin kayak taburan kelopak mawar gitu. Pertama ada gambar kita berdua, terus ada look this way, terus dia jalan," imbuhnya. Verrel Bramastra menyiapkan sederet kejutan agar Natasha Wilona senang. "Di sana ada notes. Terakhir ada kayak box yang dia buka, ada tulisannya kata-kata romantis. Dan terakhir bilang, 'Go outside the balcony,'" tambahnya. Saat tiba di balkon, Verrel pun menembak Natasha Wilona dengan suasana yang begitu romantis. "Terakhir pas di balkon gue nembak dia, ya dia bilang, 'Iya,'" lanjut Verrel Bramastra. Meski sempat mengaku caranya itu begitu romantis, namun Verrel Bramastra kini justru merasa geli saat mengingat tingkah lakunya di masa itu. Verrel Bramastra dan Natasha Wilona diketahui sempat menjalin kisah asmara 5 tahun silam.